Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Zian Musaflah. Mau bermain masak-masakan teman-teman. Wow, udah siap nih teman-teman nih. Dan juga ada buah-buahannya. Kenalin dulu, ini namanya ondel-ondel. Terbuat dari galon. Ini bisa buat celengan teman-teman. Tuh, nanti nyalainnya lewat sini ya. Tuh, udah ada duitnya teman-teman tuh. Oke, kita mulai. Yuk kita masak-masak bareng ya teman-teman ya. Oh, apa yang mau kita masak ya? Oke, kita ambil dulu penggorengannya teman-teman. Kira-kira kita mau masak apa ya teman-teman ya? Ada yang mau masak apa? Oh, di sini ada ikan teman-teman. Kita masak ikan goreng. Wow. Oke, ambil dulu ikannya. Jangan lupa nyalain kompornya teman-teman. Oke, kita nyalain dulu. Kompornya udah bunyi teman-teman. Terus mana ikannya? Kita ambil centongnya teman-teman buat menggoreng nih, buat menggoreng. Oke, ikannya masuk, udah mendidih. Ikannya kita masukkan. Sleng. Wah, enak tuh teman-teman kayaknya. Dipakai buat lalapan makan ikan. Oke, sayang. Terus oke, kita lihat pakai sendok garpu. Sendok garpu kita tusuk ya, kira-kira ikannya udah matang belum ya? Masih mentah teman-teman. Kita tunggu sampai matang. Terus kita ambil apa lagi teman-teman? Oh, ada kue nih teman-teman. Oh, ada bakulnya. Bakulnya buat apa teman-teman ya? Nanti buat kita tempat yang lain ya. Kita taruh sini dulu deh kalau gitu. Oh, ikannya udah matang. Wah, tuh udah matang kan. Kita taruh di piring teman-teman. Ini piringnya. Oke, kita angkat ikannya teman-teman kalau sudah matang. Goreng. Kita taruh sebelah sini teman-teman. Terus kita masak apa lagi ya? Oh, ini ada apa di sini di ovennya? Lagi manggang ikan. Wah, lagi manggang haus. Sama ikan apa nih, banyak banget ikan lumba-lumba dipanggang. Kita ambil yuk, kayaknya udah mateng nih teman-teman nih cumi-cuminya. Oke, kita taruh sini. Kok cumi-cumi kepiting, kita taruh situ, jadi makan nanti lagi yang belum mateng nih ikannya. Tit. Oke, terus wah, ada es krim teman-teman. Ada yang mau es krim? Cicipin es krim dulu ya teman-teman ya. Wah, oh bisa nyala teman-teman. Neng. Oke, kita makan es krimnya. Enak nih. Kamu mau ndel-ndel, mau nggak? Aku juga mau dong. Oke, kita ngapain lagi teman-teman ya? Oh, ada kulkas teman-teman. Gimana kita buka kulkasnya, siapa tahu ada bahan-bahan yang bisa kita masak. Kita buka dulu. Dalam kulkas ada apa ini ya? Wah, ada wafel teman-teman. Oke, kita ambil wafelnya. Kita taruh sini dulu wafelnya teman-teman ya. Kita goreng nanti. Kita bikin wafel, tutup dulu kulkasnya. Oh, ada telur. Gimana kalau telurnya kita goreng dan satunya kita rebus teman-teman. Let's go. Kita taruh di sini dulu. Terus oh, ini buat ngerebus telurnya ya teman-teman ya. Taruh sini ya. Oke. Oh, ini kok jatuh. Pertama-tama kita nyalain dulu kompornya teman-teman. Kompornya nyala teman-teman. Oke, telurnya kita rebus di sini. Nah, itu kita goreng ceplok. Oke. Kita goreng. Jangan lupa ini jangan gede-gede teman-teman ya, nanti gosong. Wah, udah matang nih teman-teman kayaknya. Oh, satunya kita goreng wafel juga teman-teman ya, taruh sini. Oke. Wah, udah mau matang nih teman-teman. Kita belum sampai matang ya. Wah, ini sudah matang teman-teman. Gimana kalau kita angkat ya? Kita angkat dulu, kita taruh ke dalam piring sini teman-teman. Oke, kita angkat. Wah, enak nih kayaknya.
terus ya, kan itu enaknya pakai es krim. Oke, kita taruh es krim di sini atasnya. Kita taruh di sini. Wah, lezat. Sepertinya enak nih teman-teman nih. Waffle dengan es krim dan juga telur. Ini ikannya tadi. Terus jangan lupa ini roti disuguhkan dengan roti. Aduh, roti jatuh. Tuh rotinya tuh teman-teman tuh. Wah, enak nih teman-teman kayaknya nih. Ini telurnya taruh mana teman-teman ya? Oke lah, telurnya di sini. Siapa yang mau makan? Yuk kita makan ya teman-teman. Eh, nasinya mana nasinya? Nasinya mana ya? Oh, ini enggak ada nasinya enggak? Ah, enggak ada nasi. Kita ambil aja teman-teman ya. Ikan yang udah booster gosong kita ambil yuk. Wah, ikannya udah matang teman-teman. Kita taruh dalam bakul ya. Wah, ini ikan hiu. Ikan hiunya dipanggang. Terus ini ada ikan hiu sama nih. Ikan-ikannya kita angkat dulu ke dalam bakul supaya tidak gosong. Wah, ikannya banyak banget ya teman-teman nih. Wah, nggak muat bakulnya teman-teman. Oke, sudah banyak makanannya tuh. Wah, ada telur, ada ikan, ada kepiting. Oh, sayurnya jangan lupa teman-teman. Enaknya pakai di sini. Enaknya pakai terong. Sama jangan lupa jagungnya di sini nih, wafelnya. Wih, udah jadi teman-teman masakannya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman ya. Sudah dulu ya videonya ya. Dadah, assalamualaikum.